Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Berkata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari aplikasi penghasil uang 2023 dan iDub cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Oke, di sini saya mau bahas dari garapan yang katanya mirip sama Kitty, cuman admin review dulu. Nah, kita cukup bermain gratisan dulu, nanti saya akan kabarin lagi informasi lebih lanjut, cuman untuk cara daftar. Nah, cuman untuk cara daftarnya saya akan jelas sedikit agar kalian lebih paham gitu ya. Yang saya akan bahas itu dari di bagian Doggly. Kemarin Kitly, sekarang Doggly lagi. Oke, di sini untuk cara daftarnya kita harus menggunakan dari bagian aplikasi Binance ya. Itu harus ada ya, bukan yang belum punya pasti ada ya. Ya. Nah, ini ya Binance ya. Kalau sudah nantinya kita langsung aja untuk memasukkan di bagian dari WD Binance nantinya dan masukkan dari USDT BIP20 address. Ya, sosial media dan lain-lain, kita akan mendapatkan get 1000 Doggly. Untuk cara daftarnya saya akan jelasin sedikit ya. Ini gratis, nggak ada masalah ya. Kita coba langsung daftar. Caranya kayak gini. Kita masuk ke bagian Doggly Lab-nya. Nah, di sini pertama-tama dulu masukkan dari nama belakang. Kalian sini masukkan dari nama kalian, boleh Halim24 terserah, dan masukkan email kalian kayak gini. Nah, setelah itu kita masukkan password. Setelah kita masukkan semuanya dan password ya, kita langsung aja untuk melakukan di bagian captcha. Di sini untuk passion kodenya jangan dihapus ya, itu dari kode referral saya, cuman kalau kamu kode referral lain terserah. Ini captchanya ada juga. Nah, saya jumping continue dan ternyata bisa ya. Nah, ini adalah halaman awal dari Doggly ya. Saya sudah daftar kan menggunakan dari di bagian link yang ada di deskripsi video saya, bisa kalian gunain. Di sini ada bacaan sedikit ya, cuman saya langsung mengklaim di bagian sini aja nih. Untuk mengklaimnya dulu saya akan bacakan di akhir, cuman saya untuk mengklaimnya tekan di bagian klaim. Oh, kayak gini nih ya Binance ya. Kalau bahasanya kayak gini, pastikan ya kita bisa menggunakan dari Binance ID ataupun email yang Anda masukkan itu harus benar. Jika salah, maka Anda tidak akan bisa mengklaim airdrop tersebut. Jadi masukkan dari ID ataupun email, dan juga di sini follow Telegram channelnya dan juga follow Twitternya, dan enter address wallet kalian yaitu BIP20 USDT. Kalau kalian menggunakan dari Binance ya, dari ID-nya itu bisa masuk ke bagian Binance. Di sini saya jelas sedikit aja ya. Nah, di sini kan misalkan dari ID kalian bisa kalian salin di sini. Ya. Kalian bisa menggunakan ID-nya, saya menggunakan ID aja, dan masukkan dari di bagian follow Telegram-nya ataupun masuk ke Telegram adminnya langsung di sini dari Doggly-nya. Nah, kita join gabung dulu. Nah, saya sudah gabung ya. Nah, di sini pengikutnya lumayan banyak, kemarin itu tidak terlalu banyak dikarenakan lagi ramai nih. Lagi ramai yang membahas ya. Kata dia di sini, kami ingin memandu Anda melalui proses konfirmasi airdrop yang sederhana dan aman. Proses ini dirancang memastikan bahwa semua peserta memenuhi syarat untuk menerima token mereka dengan lancar. Jadi masukkan Binance ID atau email ya. Kita boleh masukkan email, tapi harus terdaftar dari bagian Binance. Kalau saya tadi ID ya. Anda harus memiliki akun bursa Binance ya. Nah, jadi ikutin media sosial kami. Silakan ikutin dari Telegram dan Twitter. Masukkan alamat dompet Anda. UCT jaringan BIP20 ya, menang airdrop distribusi hadiahnya hingga 4 juta Doggly per hari untuk 2000 peserta airdrop atau pemilih acak ya. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami yang dinamis dan berbagi visi kami. Katanya segitu ya. Oke, jadi nggak ada masalah, saya jawabin langsung masukkan dari bagian ini. Nggak pakai dot nggak bang? Kalau saya sih nggak ya, dikarenakan nggak ada suruh juga. Nah, di sini ada follow Twitter ya. Kita cobain tekan follow Twitter dulu. Kita masuk ke Twitter kita. Di sini dari Doggly Official ya. Kitly Doggly itu mirip-mirip ya sebenarnya. Cuman jangan pernah deposit dulu. Dikarenakan ini belum valid buat informasinya. Yang penting saya akan kabarin aja. Saya jelasin sedikit ya. Di sini katanya di sini berhenti berpikir mulailah bersipitasi. Kan nyuruh bersipitasi ini ya dari Doggly Official ya. Cuman kita main garisan dulu. Di sini saya sudah melihat di bagian follow Twitternya juga. Saya cobain masukkan dari di bagian username ya, nggak pakai dot ya. Di sini kita masukkan dari address BIP20 USDT, kita menggunakan Binance. Kita masuk ke bagian dari store ya. Kita masukkan USDT, kita gunakan dari BIP20 ya. Kita salin kayak gini. Dan kita langsung saja lihat ya. Kita masuk, ini sudah kita masukkan BIP20 ya. Nah, BIP20 itu sudah dibilang juga di Telegram ya. Di sini BIP20 ya. BIP20 USDT BIP20 ini saya gunakan dari BIP20. Saya sudah salin di sini, jadi sudah benar ya.
Nah, jadi saya langsung saja untuk masukkan dari DB ke sini. Hadir saya. Nah, sudah saya cobain claim airdrop. Oke, dan ternyata waiting ya. Ditunggu di sini ya, menunggu. Nah, jadi sudah saya contohin kayak gitu. Di sini etching target listriknya masih target aja dari Haubi, Kucuin, Gitio dan Probit ya. Saya akan bacakan itu salah satu contohnya cara menggarap Tribagen Dogli untuk mengklaimnya. Beda banget sama Catly. Catly itu kan akan dikirimkan saldo untuk pendaftaran ya. Kalau ini kayak kita disuruhnya untuk ID dari di bagian Binance dan juga dari di bagian BIP20USDT, dan juga kita harus memfollow Twitternya juga, masukkan dari di bagian, ya itulah intinya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari garapan ini. Target pertukaran terdaftar di Haubi, Coinchoin ya, Gitio dan Probit, hasilkan untung dengan mudah dengan token Dogli. Dogli adalah token meme yang unik dan menarik yang telah menggemparkan dunia cryptocurrency. Ya, terinspirasi oleh meme Doge yang populer, token ini telah menarik perhatian yang signifikan dan komunitas pendukung yang kuat. Nah, pada intinya Dogli dibangun di atas teknologi blockchain, khususnya memanfaatkan kekuatan BNB Smart Chain ya. Ya, atau Binance ya. Sifatnya yang terdesentralisasi memungkinkan transaksi yang cepat dan aman, menjadikan pilihan yang efisien dengan dan ramah pengguna bagi investor dan penggemar meme. Oke, di sini ada buku putih ya. Nah, buku putihnya ini dari Whitaker Dogli ya. Kita coba baca sedikit ya. Di sini ada yang pertama itu abstrak perkenalan, ada fitur utama ekonomi ya, keamanan audit, tata kelola. Sini ada keamanan juga. Nih keamanan dari Dogli-nya. Cuman kita jangan fokus keamanannya dulu, yang penting kita lihat dulu kelanjutannya dari di bagian Dogli ini bagaimana, Bang. Admin juga masih melihat nantinya bagaimana kelanjutannya. Di sini total pasukannya di sini ada ya. Nah, baca sendiri 10. Dan presel 70% ya. Tukarkan 10%, pemasaran 8%, ekosistemnya 8%, airdropnya 2% nih. Timnya itu 2%. Nah, di sini ada di bagian kok misalkan baca ekonominya di sini. Peta jalannya juga ada di sini. Fase 1 ya, pendirian dan peluncuran. Fase 2 DEX dan pertanian hasil. Fase 3 aset sintetis dan integrasi lintas rantai. Fase 4 ya, stack dan tata kelola. Nah, di sini sampai dengan ini baru banget ya fase 1 ya, itu luncurkan Dogli sebagai token BIP20. Nah, open presel sebanyak 70% dari total supply. Nah, kembangkan kontrak pintar inti dan uji secara ekstensif ya pada platform blockchain yang dipilih, yaitu BSC, BNB Smart Chain gitu. Ya, jadi fase 2 nantinya akan cek dan coin market cap data di CoinGecko ya. Luncurkan di bagian pertukaran DEX ya. Jadi di sini masih tahap awal banget roadmap-nya. Dogli menguraikan tonggak perkembangan yang direncanakan nantinya. Cuman nggak tahu sih kedepannya bagaimana. Intinya nih mirip-mirip banget, cuman agak berbeda. Namanya Dogli dan Catly kan beda ya. Nah, ini sudah ada resiko kesimpulannya, sudah ada lengkap di sini. Jadi platform ekosistem intinya. Sudah paham? Saya nggak mau ngejelasin panjang lebar dari bagian sistem atau dari di bagian Dogli ini. Yang penting kalau kalian mau daftar, main gratisan dulu, saya akan jelasin lagi. Dan fitur Dogli-nya itu mengintai dengan hadiah 5% ya. Atau dibilang disebutkan staker ya, dapat memperoleh aliran pendapatan ya yang konsisten, dan bentuk hadiahnya hanya dengan memegang atau men-stake token Dogli kalian gitu ya. Dengan stake pengguna secara aktif ya, ikutan dalam keamanan, stabilitas dan kesehatan jaringan secara keseluruhan. Jadi di sini sudah terlihat bahwa mengintai dengan hadiah 5%. Cuman kita bermain gratisan. Kalau kita tekan go stake nanti akan muncul sini ya. Nah, di halaman di sini. Cuman kita masih menungguin hadiah yang tadi itu belum masuk, saldo tersedia yang belum ada. Saldo minimumnya itu adalah 1000 ya. Kita coba lihat apa itu stake. Apakah sudah muncul? Oke, belum ya. Jadi kita tungguin dulu. Oke, di sini hadiahnya 2000 Dogli ya. Jadi saya lupa bilang ke kalian, salah ya, 500 ya, 2000 Dogli. Jadi di sini kita akan stake nantinya kalau sudah
muncul 2020-nya. Cuman kalau nantinya salah dalam penulisan Twitter dari username, kalian bisa tambahkan dot nantinya kalau gagal. Tadi saya sudah contohin kayak tadi doang sih. Untuk referralnya di sini ya guys ya. Nah ini referral, kalau kalian mencari referral kalian boleh ya. Ini 5% besar lagi pada di Catholic-nya 3% aja, ini 5% ya. Nah jadi di sini kita cukup tungguin dulu sebentar. Ini ada permainannya langsung. Langsung ada permainannya guys ya. Ini mirip-mirip banget, cuman ya kita jangan terpengaruh dalam tampilannya. Ya penting kita lihat dulu perkembangannya yang saya paham ke kalian ya. Intinya di sini mirip banget ya. Cuman ada perbedaan nama dan dari ekosistemnya doang. Ataupun 5% dan ini 3% yang kemarin Catly ya. Jadi tadi sudah bacakan di sini, saya sudah bacakan juga permainan ini ya. Nah, ada juga permainan dan juga ada referral bonus di sini. Nah, ya dapatkan bonus referensi di berbagai jenis hingga 10%. Laprom Dogle juga menawarkan program bonus rujukan, memberi penghargaan kepada pengguna karena mengundang pengguna baru untuk bergabung di platform dan menjadikan bagian dari komunitas Dogle. Jadi di sini jumlah pasukannya atau jumlah pasukannya itu sekitar 10 miliar ya. Di sini nolnya banyak banget nih, 10 miliar ya. Di sini ada public sale, exchange dan marketing. Di sini ada, kalau hijau ini public sale 70%, kalau kuning ini exchange deh 10%, merah marketing ya 8%, dan ungu ekosistem. Airdrop itu yang sedikit nih, yang warna biru tuh, dan yang warna abu-abu itu tim ya. Nah ini selain kontraknya, peta jalannya dia ada, saya bacakan juga di situ, yaitu pas satu pendirian dan peluncurannya, yaitu dibenih kembangkan smart chain inti dan uji secara ekstensif ya pada platform blockchain yang dipilih, yaitu BNB Smart Chain. Luncurkan Dogle sebagai BEP20, luncurkan situs web Dogle, perkenalkan fungsionalitas stack dasar dalam platform untuk membangun pondasi Dogle, dan juga nantinya buka presale Dogle sebanyak 70% dari total supply-nya. Fase 2 di sini ada cek ya, Queen Market Cap, Debtor Queen Chigo. Tadi saya sudah bacain dari di awal di bagian yang apa ya, buku putihnya tadi, dan sini fase 3-nya. Nah, lakukan program hadiah bug ya untuk melebarkan komunitas dalam ya karantanan, meningkatkan keamanan platform. Intinya tidak ada sih kayak kemarin itu kan listing, kalau Cat itu kan masih buyback ya. Dan di sini perbedaannya yaitu dari peta jalannya juga sangat berbeda sama Catly. Itu dompetnya di sini ya guys ya. Nah, di sini dompetnya untuk send nantinya di sini ya. Jadi untuk ID pengguna di sini Anda dapat membuka fitur transfer internal jika Anda memiliki saldo lebih dari lumayan. Jika saldo Anda berkurang di sini, fitur transfer internal tidak akan tersedia ya. Nah, ini ID pengguna saya belum ada. Intinya kalau kalian mau menyetorkan di sini, cuman jangan dulu ya. Saya akan beritahu ke kalian lagi informasi tambahan. Yang penting di sini saya akan cobain dulu beberapa fitur. Jadi live presale ya, 1 USDT 1000 Dogle. Di sini salin dan pindah alamat ini, kirimkan di sini ke alamat ini sesuai dengan jumlah token yang Anda beli gitu. Cuman ya di sini alamatnya. Kalau kalian mau deposit cuman jangan ya, terserah sih. Ya, untuk penarikannya di sini nantinya membeli di sini ya. Dan di sini juga untuk mengirim. Nah, di sini untuk menjual. Nah, di sini ada yang menjual, ada yang membeli. Nah, ini menjual ya. Kita usahakan Anda punya Dogle ya, sekitar 1000 ya. Nah, 1000 itu 0,8 ya. 0,8 USDT kalau kita punya banyak 83 USDT. Jadi 1000 itu 0,08 harganya. 0,8 USDT. Nah, kalau 2000 baru tuh. Kita akan diberikan berapa tuh? 2000 ya, 1,6 USDT aja. 2000 ya. Share gratis. Jadi 1,6 USDT yang kita diberikan nantinya. Ya, berarti 1,6 dolar ya hitungannya gitu. Nah, jadi nanti kita lakukan, dikarenakan minimum stake-nya itu adalah 1000. 1000. Jadi bisa kita lakukan nantinya bonusnya dapat 2000, 1,6 kita bisa lakukan stake. Nah, jadi penjelasannya di sini kita tetap Dior ya, reset kembali sebelum melakukan apapun, cuman kita bisa bermain gratisan dulu. Kita coba lihat perkembangan dari di bagian Telegram-nya. Dimana kan ada kontaknya juga, hubungi dari Dogle Support, sama persis sama kayak apa ya. Cuman username tidak ditemukan belum ya.
Yang penting kita main garisan dulu, botolnya mau garap boleh, dikenakan nih lagi rame ya. Saya bahas aja deh ya. Lebih pentingnya tetap DR, reset kembali sebelum melakukan apapun. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham tentang garapan dogli. Di sini ada binus juga ya, dan jangan terpengaruh dalam tampilannya. Tetap reset sebelum kalian melakukan apapun, dan kita dapat secara garis pun nggak ada masalah. Cek di bagian deskripsi video saya, jangan ketinggalan ya, dogli dan catly. Alpha GPT, Pagadi, dan yang lainnya itu ekspektasi jangka panjang, dan tetap dia reset kembali sebelum melakukan apapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.